Okay. Selamat tahun baru eh. GPS mode. Kita dah uji. Kita pamit dulu kad. Kita buat rakaman. Tak, kita tukar pada time lapse. Lama tak kena time lapse. Okay. Start. Fly. Semua hidup lampu. Okay. Cuba. Adakah dia masih lagi terputus hubungan saat dia RTH? Kita belok ke sikit ke sini. Okey. Oh, terlampau melonjak ke tinggi. Ke ketinggian. Wah, hari ini angin angin terbaik ni. Penerbangan hari ini terbaik angin. Tak tahu pulang macam mana kan. Tadi kita operate dia punya SCRC, membuang beberapa perkara dan tukar dia punya penyejuk dia, dia panggil thermal thermal pad lah, sudah diganti. Jadi malam ni kita cuba, tapi itulah malam ni tahun baru tak sempat nak terbang tahun baru. Kita melepaskan geram kita di sini. Ya, tengok hasilnya bagaimana. Kita dah menghampiri para selalon yang selamat. Kita cuba memancar signal daripada SJR Simitron. Kita lihat bagaimana hasilnya selepas diperbaiki. Okey, kita hampir menghampiri zon selamat terbang. Kita naik sikit sampai 118, kita berhenti di sana. 8 boleh. Kita nak tengok kalau ABB ni agak sangkut-sangkut, tak bagus tu. Kalau lancar maknanya penyejuk dia bagus. Kita mencuba, cuba dan mencuba.
positif lah hasil kerja tidak. Tapi di Malaysia tak ada apa perayaan tahun baru kerana kita menghormati apa yang berlaku banjir bencana alam di Malaysia. Kita harap positif. Mungkin kita akan membelok ke kanan sedikit supaya aman . Harap uji kaji hari ini berjaya. Penerbangan hari ini terputus. Cuaca dingin di atas penerbangan. Harap cukup lah ketinggian ni. Kita naikkan gimbal supaya tahu ketinggian drone nya. 3 km. Lepas 3 km kita akan tingkatkan ketinggian. Selepas 3 km kita kaji naikkan ketinggian. Naikkan sikit. Sudah mula sangkut-sangkut. Kita mencuba lagi meningkatkan ketinggian. Terputus tapi telemetrinya masih lagi terbaca ni. Kita terus melonjak naik atas ketinggian. Drone masih boleh terima pergerakan. Height limited. Apa dia sedang pulang? Masih tak dapat lagi videonya. Masih jadi drone kesayangan. Tak nampak lagi dia punya. Okey, kita sudah kembali. Lihat dia, ketinggian dia kekal. Kalau SJRC free, dia saat RTH dia kekalkan ketinggian dia apa yang kita letak. Kalau kita letak lagi tinggi dia tak bisa, ada sampai 120 saja boleh return to home. Kalau yang original tak silap saya dia menurun sendiri, dipanggil descending RTH. Kita tengok, selalunya kita belok ke kanan ya, melihat suasana di Kuala Lumpur. Masih bisa dikawal lah. Selalunya terputus ni. Ya, pemandangan di Kuala Lumpur ya.
rasa ni kerja hari ni membetulkan mengubah struktur dalam dia. Rasanya percaya tapi tak lah, pasrah pula sikit. Okey, telemetrinya sampai tapi APB-nya ini petandanya, kalau APB macam seperti ini petandanya kelajuan data tersangkut-sangkut. Sebab yang saya belok sini ke arah utara, sawi terputus. Okey, cantik. Mantap. Mantap. Kita oksigennya tempat pelindung kita buang. Kita tak buang, kita simpan. Kita menggunakan dia ada udara masuk, tapi kita tidak mengubah secara ribut rangkanya. Tapi masih lagi tak nampak ya, artinya sudah nampak dah begini. Ya tu dia, kita nampak lampunya berkelip-kelip tapi enggak terang. Ada perancangan mau tambah LED lah, mau tambah LED yang jenis macam mana ya, di armnya ni mau tambah LED lagi kuat. Sebab bingkainya agak terlindung sekali dan tidak mampu memantulkan cahaya. Macam mana teman-teman, jernih tak gambarnya? Kita menggunakan game fan ni. Wah, angin kuat ni. Angin kuat ni. Angin kuat. Angin kuat. Lambat dia sampai ni. Kita kena turunkan dia ni supaya dia dapat sampai. Agak berbahaya ni. Kita turunkan ketinggian supaya dia mampu pulang. Angin kuat ni. Angin kuat. Betul-betul kuat. Ini keadaan bahaya ni. Kalau 16% ni. Lambat dia sampai ni. Luar biasa lambat ni. Angin kuat di atas teman. Atas angin kuat ni. Okey. Dah sampai dekat. Alhamdulillah sampai. Sampai 16% sangat-sangat bahaya. Kita menyambut landingnya. Kita tak bisa dia landing sendiri. Agak membahaya. Height limited. Drone low voltage. Kita ambil landing manual. Okey, kita letak di bawah. Di bawah kita nak ganti bateri. Sekejap ya. Kita akan jumpa kan.
henti bateri membuat laluan ke arah ya sana, merong sikit. Okey. Bateri satu ni dah mula gembung ni. Kita mengala ke selatan. Kita harap prestasi drone-nya cemerlang, hasil pembaik pulih. Tingkatkan lagi ketinggian. Ketinggian untuk low range supaya kekal maju ke depan. 0.5, 0.9 kurang daripada 1.08, 1 ke atas supaya baterinya tahan lama dalam penerbangan. Kita dah menghampiri ketinggian 110. Kita akan berhenti 118 ataupun 119. Yang ni bateri yang kedua ni sihat sikit. Okey, sampai. Mula kita membakar suria. Ayuh, belum buka lagi. Kita bukan berjalan orang yang suka berjalan, kita mengkaji ya, sebab sikit kita mengubah suai antenanya, dia punya hubnya, macam-macam lah memberikan faedah. Kita dah sampai kawasan yang agak sukar dijejaki. Saya terpaksa menangkat sedikit tinggi supaya ia dapat menerima signal dan cari tempat.
Bateri kedua ni sihat ya. Kalau bateri pertama tu original daripada body SGRC. Mungkin peralatannya sudah lama kot tersimpan. Nanti kita akan mengupgrade bateri. InsyaAllah. Return home. Biar dia pulang. Ini bateri dia tak dapat tampung. Masih lagi terputus hubungan. Terganggu tadi. Return to home. Saya tekan button lagi, dia pulang. Dia reset balik return to home. Bagus guys. Oh, angin kuat ni. Tiba-tiba angin kuat. Angin tahun baru, teman-teman.
uji pemancar lampu. Okey, dia nampak saya. Lampu klik-klik tu saya. Ah, saya di situ. Oh, patutlah terputus di belakang bangunan itu punya. Ya, ya mengerti. Oh, mana ni saya akan duduk tempat lain ni. Angin betul-betul kuat. Melawan angin ni. Kemarin dengan angin kuat ni. Mampu mengekalkan ketinggian yang kita minta. Saya rasa demi inlet ni menghalang dia menuju ke depan. Saya rasa lah inlet dia mengganggu udara sebagai macam air brake. Ya, dia sudah sampai di atas kita. Dia merendahkan attitude-nya sendiri. Hi Dimited. Okey, dia sudah terbatal. Return to home. Menunggu dia mendarat. Selepas 30 meter dia akan berhenti sendiri. Sekiranya bateri ada lagi dia tunggu. Kalau tak dia akan landing sendiri. Oh, angin kuat, dia goyang keman. Melari kiri ke kanan ni. Okey, kita ambil alih. Drone low voltage. Saya ambil alih. Okey, sekian kita hari ini. Untuk SJRC, kita nak menerbangkan DJI. Selamat jumpa.